termasuk <coughs> Alhamdulillah wassalatu salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id Kuala al-musanifur rahimallahu ta'ala fa'idha qila laka jika ditanyakan kepadamu Mal usulu thalathatul lati yajibu alal insani ma'rifatuha Apa itu tiga hal mendasar yang wajib diketahui oleh setiap manusia Fakul maka jawablah Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam Tiga hal yang mendasar itu adalah mengenal Robnya, mengenal agamanya dan mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, penjelasan untuk kalimat ini ada pada dua poin. Yang pertama adalah al-usul ats-tsalatsah. Sabaqa bayanu usuli telah lewat penjelasan tentang, -tentang makna usul wa -anal asla dan bahasanya usul jama' dari asl dan al-asl adalah ma yambani alaihi ghairuhu sesuatu yang menjadi dasar pijaan bagi yang lain yang ini boleh jadi bersifat konkret semacam pondasi rumah itu adalah pijakan untuk adanya tembok atau sesuatu yang maknawi bersifat abstrak semacam usul uh, yang sedang kita bahas. Sedangkan usul di sini adalah usul yang bersifat abstrak dan bukan bersifat fisik. <tuh> Penulis, rahi, penulis Matan rahimallahu Ta'ala Membawakan al-usul al salasa al Dengan metode tanya jawab Karena hal tersebut Yaitu metode tanya jawab Lebih mendorong untuk bisa faham Lebih awet di hafalan Dan lebih semangat Bagi Penuntut ilmu dan e, Penyimak Wafihi Dan dengan metode tanya jawab ini Lebih taswik lebih menarik perhatian Buat tazhil Dan memudahkan Lil hasril ma'lumati Untuk uh, yeah, uh, <tuh> Atau Fihi dengan fihinya ini Lebih pada angkanya Dibuat bahasanya Ada tiga hal nah, Ini lebih tashwik Lebih menarik dan lebih mudah untuk hasil maklumat. Hasil maklumat, uh, apa ya? Jadi, kalau letak letter letaknya membatasi pengetahuan, maksudnya membatasi ini karena pakai angka itu jadi jelas. Rukun wudhu enam gitu misalnya. Rukun mandi junub dua. Ya, misalnya. Rukun puasa dua. Jadi uh, hasil jadi. Eh, apa istilahnya Terkotak ter, ter ya, sehingga orang Tidak eh, orang tidak kemudian oh, berapa ya, ya, dia pegangi dulu sehingga mudah untuk, eh, uh, dihapal karena ya, diawali dari angkanya, ya, diawali dengan angka, ya, rukun Islam lima, rukun iman enam gitu yaitu hasil maklumat lebih mudah. Lihat hasil maklumat untuk bisa ya, menguasai, ya, menguasai dengan baik informasi ya, karena di, diawali dengan angka-angka. Itulah yang ditempelkan di benak pikiran angkanya. Nah, nanti tinggal ngingat isi angka tersebut. bahwa uslubun ma'rufun dan ini adalah metode yang dikenal dari sejumlah metode pengajaran kemudian poin yang kedua penulis matan rahimallahu ta'ala menyebutkan tiga hal ini yaitu mengenal Tuhannya mengenal agama dan mengenal Nabi Muhammad SAW karena tiga hal inilah yang akan ditanyakan di alam kubur dan tiga ini jika engkau renungkan kau jumpai Tiga hal ini mencakup seluruh bagian agama. Dan renungkanlah perkataan beliau makrifat. Makrifat di sini maksudnya adalah ilmu karena yang dimaksud makrifat adalah ayat rifadali bidalilihi, mengetahui hal itu dengan dalilnya. Ini tidak taklid dalam tiga hal ini, namun mengenalinya dengan dalilnya. Walidali oleh karena itu maka Penulis Matan Akhoda membuat Hadil Usul Salasata, membuat poin bahasan, tiga hal yang mendasar, kemudian berbawakan dalil-dalilnya. Maka menjadi kewajiban penuntut ilmu dan yang lainnya, yaitu orang awam untuk meyakini tiga hal ini dan mengetahui dalilnya dan ketailah bahasanya penulis matan rahimallahu taala menyebutkan salah satu usul awalan di awalnya secara global thumma kemudian syara' mulai menyebutkannya secara rinci qala musannif rahimallahu taala jika ditanyakan kepada jika ditanyakan ya, jika engkau mendapatkan pertanyaan man rabbuka siapakah robmu maka jawablah Rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabb jami'il 'alamin bi ni'amih. Rabbku adalah Allah zat yang memeliharaku dan memelihara semesta alam dengan nikmat nikmatnya dan Dia Allah adalah sesembahanku aku tidak memiliki sesembahan selain Dia wa ma'budu laisa ma'budun siwahu. Wadalilu qawluhu da ta'ala dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa kullu ma wallahi alamun, segala sesuatu selain Allah itulah alam wa ana wahidun min alami dan aku adalah salah satu dari alam itu. Penjelasan untuk kalimat ini ada pada tiga poin. Yang pertama Perkara pertama yang sepatutnya dikenali oleh manusia adalah mengenal Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, pengatur. Di tangannya lah segala sesuatu. Fa'ahamu amrin. Maka perkara yang paling penting untuk engkau ketahui adalah rifa' rabbaka, Engkau kenal robmu Walau alimal insanu kulla syai'in. Seandainya manusia, ada manusia yang tahu segala sesuatu namun tidak tahu Tuhannya. Maka inilah orang yang bodoh yang sejati dan jika seorang hamba itu mengetahui Rabnya haqqal ma'rifati dengan sebenar-benarnya maka tidaklah bahaya baginya <tid> tidaklah membahayakannya seandainya dia tidak mengetahui ulumat dunia berbagai macam pengetahuan seputar dunia jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Hada aslun hal mendasar ini yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala tercakup di, da, di, di dalamnya kalau orang Arab sukanya di bawahnya kalau kita sukanya di dalamnya tercakup di dalamnya gitu kan Gak tercakup di bawahnya ya kalau bahasa Indonesia tercakup di dalamnya tiga hal yang pertama mengenal Tuhannya dengan rububiahnya yang ini ditindaklanjuti Dengan mengisahkan Allah Dalam hal-hal yang menjadi Kekhususan Allah Min ma'ani rububiyah ya, Berkenaan dengan Rububiyah hal-hal Berkaitan dengan rububiyah Berupa penciptaan Kepemilikan dan pengaturan Artinya meyakini Allah Adalah satu-satunya pencipta Allah adalah satu-satunya pemilik Mutlak di alam semesta ini dan jagat raya ini dan satu-satunya pengatur kemudian mengenal Allah dalam uluhiyahnya atau berkaitan dengan uluhiyahnya dengan mengenal bahasanya dialah Allah adat yang sepatutnya diisahkan dalam segala ibadah baik ibadah hati ibadah badan ataupun ibadah ucapan yang ketiga mengenal Allah dengan nama dan sifatnya dengan mengenal ma bihi minal asma'i wa sifati nama dan sifat yang menjadi kekhasan Allah subhanahu wa ta'ala wa alal insan dan apa yang jadi kewajiban orang manusia terhadap nama dan sifat ini Poin yang kedua, perkataan penulis matan, jika ditanyakan kepadamu siapakah Rabbimu, penanya di sini tidak jelas dan eh, ya, dan tidak perlu Anda mengetahuinya karena yang dimaksudkan idza ya. jika bertanya kepadamu penanya siapapun baik muslim kafir malaikat atau bukan malaikat di alam kubur ataukah di dunia siapakah rabmu maka hendaknya jawabanmu Rabbi Allahu adalah Allah Kemudian penulis matan memberikan tambahan penjelasan dengan mengatakan Dia adalah zat yang memeliharaku dan seluruh semesta alam dengan nikmat-nikmatnya Artinya dia Allah subhanahu, dialah yang Ajzala alayyan nikmata, memberikan kepadaku banyak nikmat Dia memelihara Semesta alam dengan nikmat-nikmatnya. Wa jami'ul khalqi dan seluruh makhluk hum mutaakhiluna tahta ni'amillah. Seluruhnya berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun makhluk yang tidak membutuhkan pemberian nikmat dari Allah. Di antara manusia ada yang Allah berikan padanya nikmat agama dan dunia. Namun ada juga orang yang hanya Allah berikan padanya nikmat duniawi saja. Namun yang jelas semuanya mendapatkan nikmat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallahi." Semua nikmat yang ada pada kalian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. kemudian penulis matan menjelaskan bahwasanya Hadal anna ma'budah ma'buda Sesembahan ini subhanahu wa ta'ala Adalah sesembahanku Dan aku tidak punya sesembahan selain dia Maka ketika anda Mengenali bahasanya Allah lah Zat yang memberikan banyak nikmat untuk anda Maka ini tidak cukup tidak boleh tidak anda harus menyadari Bahasanya dia adalah Al ma'bud Zat yang disembah Yang engkau tidak memiliki sesembahan selainnya Dan engkau akui hal tersebut dengan lisanmu dan dengan perbuatanmu Maka engkau tidak menunjukkan, tidak memberikan satupun ibadat Lirairihi kepada selain Allah Poin yang ketiga Penulis matan berdalil Untuk perkataan yang beliau jelaskan Dengan firman Allah Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kemudian beliau katakan dan semua selain Allah itu alam. Uh, artinya Allah ya Allah itu yang menciptakan ya Allah menciptakan di bumi ini anwaan muta'adidah jenis yang jenis alam yang sangat banyak alam bisa dijamakkan dengan awalim jika bisa juga dengan alamin di catatan kaki. Yeah, awalim dan alamin adalah dua kata yang sah sebagai jamak untuk kata alam. Yeah, maka ada banyak alam di bumi ini karena jin itu alam dan jin tinggalnya di di bumi, manusia itu alam, hewan masing-masing darinya alam. Ada alam burung, ada uh, zawahif di. Yeah, binatang yang merata melata yang berjalan merangkak di muka-muka bumi ya hakada wa hakada min anwain ya berbagai macam alam yang saya ketahui dan alam-alam yang lain yang saya tidak ketahui ya, anwain dan berbagai macam alam yang diketahui oleh manusia dan ada berbagai macam alam yang tidak ada satupun manusia mengetahuinya. Akan tapi yang jelas, saya adalah salah satu dari berbagai macam alam itu. Wahadaya dulluka dan ini menunjukkan kepada anda dua hal, dua faedah. Yang pertama manusia itu lemah. Fawala syai'a maka manusia itu tidak ada apa-apanya amamah. Amama di sini maksudnya dibandingkan. Ya, jika dibandingkan dengan besar dan banyaknya makhluk Allah Ta'ala. Maka manusia tidak ada apa-apanya. Atau bahkan seorang manusia tidak ada apa-apanya. Kemudian manusia itu termasuk ke dalam. Kalau orang Arab di bawah. Kalau bahasa Indonesia ke dalam. Termasuk dalam firman Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wahinaha dan pada saat itu maka manusia itu adalah abdun marbubun hamba yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla kemudian kuala al-musannifu ta'ala qila jika ditanyakan kepadamu bima'arafta rabbaka dengan cara apa engkau mengenal Tuhanmu Fakul maka jawab, jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi dengan ayat dan makhluknya wa min ayatihi dan di antara ayat-ayat Allah ya, alailu wan nahar malam dan siang wa syamsu wal qamar matahari dan rembulan dan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala langit yang tujuh dan bumi yang tujuh semua makhluk yang ada padanya dan apa Dan semua makhluk yang ada di antara langit dan bumi, ta'aruf dengan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh tidak harus, uh, tidak boleh tidak, artinya harus menggunakan sarana. Maka terdapat pertanyaan tentang sarana ini, yeah. dengan apa engkau mengenal Tuhanmu dan bagaimanakah engkau mengenalinya? Jawabannya, uh, seorang hamba itu mengenal Allah dengan dua perkara yang pertama ayat-ayat Allah ayat dalam bahasa Arab artinya al alamah wal burhan Ini tanda dan bukti ayat Allah itu ada dua macam macam yang pertama ayat ayat syariah itulah wahyu Allah al munazzal yang diturunkan pada hambanya dan ayat-ayat syariah adalah wahyu yang diturunkan kepada sang Nabi saw dan betapa banyaknya ayat yang ada di Al-Quran mengenalkan hamba dengan Tuhannya subhanahu wa ta'ala Fafil Quran maka dalam Al-Quran terdapat banyak ayat isinya pengagungan Allah Wafiha dan di ayat-ayat tersebut menyebutkan nama dan sifat Allah Wafiha di ayat-ayat tersebut terdapat penjelasan Bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki dan semacam itu Wali ajli hadadan, dan karena itu maka fa inna min a'zami asbabi ta'dhimillahi maka di antara kiat yang paling penting untuk mengagungkan Allah dan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya adalah merenungkan isi Al-Qur'an. Wa yaqra'uhu wa ta'ammulin membaca Al-Qur'an dengan membaca karena merenungkan dan memikirkannya. Betapa banyak ya ya hidup, betapa banyak hati yang hidup karena ayat Bi dengan ayat-ayat Allah wazalat dan hilang betapa banyak uh, hati yang hilang darinya berbagai macam kebodohan dan tidaklah ada seorang yang mentelaah Al-Qur'an kecuali dia kharja minhu keluar darinya atau menyelesaikannya dalam keadaan imannya bertambah, ilmunya lapang, dadanya lebar wal muwaffaq dan orang yang diberi taufik adalah orang yang Allah beri taufik Kemudian yang kedua adalah ayat kauniyah Itulah apa yang Allah ciptakan Dan apa yang uh, Apa yang terjadi Mayuh disuhu Apa yang Allah uh, Jadikan Filkaun di alam semesta Ijadat Allah wujudkan Allah ciptakan Iqdaman Allah tiadakan Atau Allah kurangi dan semacam itu Wakam filkau min ayatin betapa banyak ayat di alam semesta ini yang menunjukkan wujud Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kerajaan Allah, hubupiah Allah dan bahasanya Allah itu berhak untuk mendapatkan ibadah tanpa yang lain. Ketika seorang hamba itu membolak balikkan pandangannya melihat alam semesta maka akan bertambahlah penghormatannya dan pengagungannya kepada Allah. Maka perjalanan matahari itu binti dhamin teratur. Kemudian setelah itu disusul dengan rembulan. Dan yang satu tidak mendahului yang lain. Fidikatin dalam kejelian mutanahiyah yang ada dalam puncaknya. Wata'aku bil fusuli dan silih bergantinya musim. Fusul jamak dari fasal. Fasal di sini artinya musim-musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas. Dan pergerakan ya, angin dan keteraturan kehidupan manusia, turunnya hujan, keluarnya buah-buahan ya, setelah dulunya jadi benih dan yang lainnya. Semuanya menunjukkan bahasanya Allah adalah zat yang esa Tiada sekutu baginya Sehingga tidak ada satupun yang berhak untuk disembah Kecuali mubti Mubti artinya pencipta Kecuali mubti pencipta Ini semua Sebagaimana kata penyair Wa fi kulli syai'in lahu ayah ala annahul wahidu Dalam segala sesuatu Terdapat ayat tanda lahu bagi Allah yang menunjukkan kalau dia Allah adalah zat yang esa. Kemudian yang kedua adalah makhluk makhluk Allah. Maka seorang hamba mengenali Allah dengan makhluknya dan makhluk adalah semua yang wujud dijumpai setelah dulunya tidak ada. Sebenarnya makhluk ini termasuk dalam ayat kauniyah sehingga di sini terjadi taksis ba'da ta'mim ta penyebutan hal yang spesifik yang mengkerucut setelah sebelumnya general dan di antara contoh hal itu adalah Allah menciptakan gunung, burung, pohon dan yang lainnya Ma'at diiringi keteraturan kehidupan dan masing-masing diberi rezeki bihasabi sesuai dengan dirinya semuanya menunjukkan bahasanya Allah adalah sang pencipta subhanahu wa ta'ala Kemudian penulis matan menyebutkan contoh ayat dengan mengatakan malam dan siang, matahari dan rembulan, yang semuanya punya sifat berubah. Ya. Sedangkan yang jadi contoh makhluk adalah hal-hal yang bersifat statis, ya. langit yang tujuh, bumi yang tujuh, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian kalau musanifu rahim Allah Taala, dalil kauluhu Taala, dalilnya firman Allah Taala, wamin ayatih di antara ayat Allah adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. Wa la tasjudul isyam siwala lil komar Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan Namun bersujudlah kepada Allah Zat yang menciptakannya Jika kalian betul-betul ya, hanya kepadanya kalian menyembah dan firman Allah Taala Inna Rabba kumul Allah dikhalaqasamawati wal ardh. Sebab Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Kemudian Dia Allah berada di atas arsh malam menutupi siang, malam mengejar siang secara cepat sehingga tidak ada jeda antara malam dan siang, matahari dan rembulan, bintang-bintang semuanya ditundukkan dengan perintah Allah. Ala lahul khalku wal amr Ingatlah de, Milik Allah Hanya bagi Allah Mencipta dan mengatur Tabarakallahu rabbul alamin Maha berkah Allah Rabb semesta alam Penulis Matan menyebutkan Dua ayat dan beliau berdalil Dengan dua ayat tersebut Bahasanya diantara metode Untuk mengenal Allah adalah an nazar fi mentelaah ayat-ayat Allah dan makhluk ciptaan Allah. Amal ula adapun ayat pertama surat Fusilat ayat 37. Pemin ayatil lail wan nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu li syamsi wa la lil qamar fasjudu lillahi khalaqahunna. Ayat ini Fusilat 37 memuat beberapa ayat kauniyah. Maka hamba yang melihat matahari, rembulan, malam dan siang dan perubahan makhluk-makhluk ini wat Dan perubahannya uh, siang kemudian diikuti malam, malam diikuti siang Dan berbagai macam ayat dan mukjizat Maka hamba yang mau, -mau, mau melihat ini semua akan yakin bahasanya Allah semata Zat yang berat untuk disembah dan tidak ada satupun selain Allah, maka bagaimanakah mungkin setelah dia melihat semua mukjizat dan ayat-ayat ini? Fakai yeah, yeah, ba'da maka bagaimanakah dia memberikan uh, diri dan hatinya setelah melihat seluruh mukjizat dan ayat ini sehingga menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian ayat yang kedua surat Al-A'raf ayat 54. Ayat ini mengandung juga mengandung penyebutan beberapa ayat kauniyah. Allah sebutkan matahari, rembulan, bintang, gunung dan gunung. Wabayyana dan Allah jelaskan bahasanya makhluk-makhluk ini meskipun besar dan besar semuanya tunduk dengan perintah Allah. Jika telah terpatri Fidhihnil muslim Dalam benak seorang muslim hal ini Kemudian muslim itu yakin Bahasanya hal-hal yang besar ini Diatur oleh Allah Kemudian diubah-ubah oleh Allah Sebagaimana yang dia kehendaki Maka dallahu hada Maka ini semua menunjukkan Adanya Tuhan Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak mungkin Alam semesta ini yudaru Diatur diputar dengan demikian teratur kecuali dengan wujud eh, sang pencipta eh, yang mengaturnya dan tidak mungkin perkara hamba itu bisa berjalan kecuali di sana ada zat yang mengaturnya sendiri dia tanpa ada yang lainnya bersamanya wahadal wahidu dan zat yang esa itu adalah Allah karena seandainya furidah diandaikan, furidah itu diandaikan. Faradah itu kadang artinya mewajibkan, kadang artinya berandai-andai. Walau furidah, namun uh, farodo atau furidah yang artinya andai-andai itu biasanya pasangannya pakai lau. Walau furidah, andai diandaikan. Lau andai, furidah diandaikan. Andai diandaikan, bersama Allah ada The, makhluk yang lain ada makhluk yang mengatur alam semesta. Latar batil umum ini saya ini akan guncang berbagai perkara, tidak akan stabil berbagai perkara. Masta tidak akan stabil. Falayumkin tidak akan bereslah perkara satu kampung yang memiliki dua pengatur. Maka bagaimanakah mungkin akan beres urusan alam semesta? seluruhnya dengan adanya pengatur di selain Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala Allah tidak memiliki anak wa min ilahin dan tidak ada sesembahan di samping Allah jika ada idhan tentu saja masing-masing ilah akan pergi membawa makhluk yang dia ciptakan kemudian akhirnya salah satu mengalahkan yang lain kemudian yang menang itulah Tuhan yang sesungguhnya Subhanallah amma yasifun Maksudnya Allah dari sifat yang mereka tetapkan Dan jika demikian Maka sang pengatur itu yaitu Allah Dialah satu-satunya Yang berhak Supaya uh, engkau sembah Qalan musanifu rahimallahu ta'ala Wa rabbuhu wal ma'budu Dan rabblah yang layak Untuk dijadikan sesembahan Dalilnya firman Allah Ta'ala Ya ayuhanna so'budu rabbakum Baik manusia Sembala rabb kalian Ya adzat yang telah menciptakan kalian Dan orang-orang sebelum kalian La'allakum Tattaqun Supaya kalian bertakwa Allah ca'ala lakumul ardu fi Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian Bumi itu terhampar Langit itu sebagai atap Dialah Allah zat yang menurunkan minas sama Sama di sini artinya mendung Ma'an air hujan Lantas Allah keluarkan dengan air hujan itu Minat Berbagai macam hasil pertanian Rizqan lakum Sebagai rizki untuk kalian Oleh karena itu janganlah kalian jadikan Bagi Allah tandingan Sedangkan kalian tahu Allah tidak punya tandingan ya, Hina mayati fil ayati Pada saat uh, Beliau bawakan <coughs> fil ayat di sejumlah ayat ini, atau hi nama yati fil ayat zikru. itu fa'ilnya yati pada saat terdapat dalam ayat penyebutan Rob ketailah bahasa Rob adalah zat yang disembah Subhanahu Wa Taala. Wahina dan pada saat ya'ti datang diku penyebutan penciptaan Allah terhadap berbagai sesuatu dan rububiyah Allah kepadanya ketailah bahwasanya pencipta berbagai hal ini adalah Arab Arab yang berhak untuk mendapatkan ibadah tanpa uh, duk bukan selainnya Wakathiran madan seringkali terdapat dalam Al-Quran sejumlah ayat fiha isinya menyebutkan dan menetapkan rupiah Allah Yustadalla biha untuk jadikan dalil eh, untuk jadi dalil tauhid uluhiyah ini, maka rububiyah disebutkan sebagai dalil uluhiyah di antara contohnya ayat yang disebutkan oleh penulis matan disebutkan uh, rububiyah Allah untuk dalil uluhiyah ya ayyuhan nasu khalaqakum ini penciptaan ini rububiyah Ala ala arda Bumi, hampara, langit, atap Allah turunkan air hujan Dari mendung Yang mengeluarkan berbagai macam hasilnya Ini rububiyah Dan Sebagai dalil uluhiyah Yaitu di akhir ayat fala Janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan Padahal kalian tahu Kalau Allah tidak punya tandingan Kanungkanlah bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan keesaannya dalam menciptakan manusia Manusia sekarang dan sebelumnya Dan Allah jadikan bumi untuk manusia Allah tundukkan bumi untuk manusia Supaya manusia bisa berjalan di penjuru bumi Dan diberi nikmat dengan rezeki Allah Allah tinggikan langit tanpa tiang yang mereka lihat Allah menurunkan hujan mengeluarkan hasil pertanian ala ifrihi setelah turun hujan Allah jadikan ini yang merupakan rububiyah sebab dan pintu kepada tauhid ilahiyah dan jadi ayat yang jelas bahasanya Allah lah satu-satunya yang berat untuk disembah tidaklah diragukan bahasanya ini adalah metode yang manfaat untuk menetapkan uliha Allah karena hati manusia itu pertama kali bergantung dengan sumber penciptaannya. Kemudian sumber kemunculan manfaat dan bahayanya. Kemudian setelah itu berpindah kepada berbagai macam sarana. Berbagai macam sarana yang mendekatkan kepadanya dan membuatnya ridha, membuat dia sang pencipta ridha kepadanya dan menguatkan hubungan ya, dengannya. Sehingga kesimpulannya tauhid rububiyah adalah pintu menuju tauhid ilahiyah. Ya, maka boleh disebut tauhid ilahiyah, boleh disebut uluhiyah, tidak masalah. Dan pintu tauhid ilahiyah atau uluhiyah adalah rububiyah. Min ajli dhalika oleh karena itu Allah berhujah ya, Menghadapi orang-orang musyrik dan Menjelaskan kepada mereka dengannya Wa arsyada ilaihi rusuluhu dan para rasul utusan Allah pun memberikan bimbingan semacam itu. Wa amarum dan Allah perintahkan mereka untuk mendakwai umatnya, umat-umatnya dengannya. Allah Ta'ala berfirman, tanyakanlah, limanil ardu, milik siapakah bumi dan semua makhluk yang ada di bumi, jika kalian tahu, saya kulu lillah, mereka mengatakan milik Allah. Ini katakanlah, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tanyakan, siapakah Tuhannya langit yang tujuh dan pemilik ars yang besar mereka akan menjawab milik Allah nah, katakan tidakkah kalian bertakwa maka Allah berdalil dengan keesaan Allah dalam rububiyah dan sempurnanya tindakan Allah nah, Allah jadikan dalil bahwasanya alastihqaqihi wahdahu al-ibadata bahasanya hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah dan wajib mengisahkan Allah dalam ilahiyah. Maka dalam ayat maka dalam ini semua terdapat wasiat bagi para dai untuk perhatian dengan metode Al-Qur'an dalam dakwah mengajak pada tauhid. Hina pada saat uh, Al-Qur'an menjelaskan rububiyah Allah dalam jiwa. Dan Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki yang mematikan dan yang menghidupkan dan semua bentuk pengaturan Wamin sama maka dari sana terdapat penjelasan bahasanya pelaku itu semualah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Sebagaimana dikutip oleh penulis matan dari Ibnu Kathir rahimallahu taala Al Khaliq hadil asya pencipta berbagai macam hal ini itulah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Qala al-musannif taala qala Ibnu Katsir rahimallahu taala al kuli hadil asyai, pencipta ini semua itulah yang berat untuk mendapatkan ibadah. Perkataan mukafir yang dibawakan oleh penulis Matan itu, beliau bawakan maknanya, adapun teksnya sebagai berikut: "Biasanya e, Ibnu Kathir wahim Ta'ala ketika menafsirkan ayat yang telah disebutkan, beliau mengatakan setelah itu yang isinya..." Anahul khaliqur raziku Maksudnya dia Allah adalah sang pe pencipta, pemberi rezeki Pemilik uh, Dar, pemilik kampung dan yang dan pemilik pak dan pemilik kampung dan penghuninya dan pemberi rezeki untuk mereka semua. Dengan ini, yastahiqo ayyubada. Allah Allah berhak untuk disembah semata dia tanpa disekutukan dengan yang lain oleh karena itu Allah katakan fala taj'alulillahi andada janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan wa antum ta'lamun ta padahal kalian tahu kalau Allah tidak memiliki tandingan ya, ini artinya jika kalian telah mengetahui penciptaan bahasanya Allah yang menciptakan ini semua maka satu kesalahan yang keji engkau sembah selain Allah kalau Musanifur Rahim Allah Taala, wa anwaul ibadati alati amar Allahu biha dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan itu semisal Islam, iman dan ihsan Penulis Matan Rahimallahu Allah Taala kita lihat pencaron tidak konsisten dalam penggunaan istilah, ya. kadang mu'allif, kadang musanif. Jadi satu kritik dalam dunia tulis menulis. ini, ini, ini satu bentuk Uh, kritiknya inconsistent dalam penggunaan istilah penulis matan rahim taala mengisyaratkan sejumlah ibadah dan beliau menginginkan untuk menjelaskan dengan ibadah uh, an-nahatil ibadat ibadah-ibadah ini tidak boleh kecuali untuk Allah karena ibadah adalah hak Allah azza wajalla beliau sebutkan beberapa jenis ibadah dan sebelum itu disebutkan sebutkan tingkatan agama secara ringkas yaitu Islam kemudian di atasnya iman di atasnya adalah ihsan kalam anha dan akan datang penjelasan anha untuk tiga hal ini ketika kita menjelaskan uh, al asal athani Kalau Musanifur Rahim Taala, wamin di diantara bentuk ibadah adalah doa, rasa takut, harapan, berharap, tawakal, rohbah minat yang kuat, rohbah takut, khusyuk, ya, khusyah rasa takut, inabah, dan isti'anah minta tolong atau berharap pertolongan, meminta perlindungan dari keburukan, isti'rosah, e, minta agar e, musibah yang terjadi itu dihilangkan, menyembelih, bernadar, dan yang lainnya, Min anwail ibadah yang merupakan bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintahkan semuanya untuk Allah Ta'ala. Dalamnya adalah firman Allah Ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u Allahi ahad. Masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kalian berdoa dengan siapapun di samping doa kepada Allah. Paman min hasyian, siapa yang memberikan salah satu dari berbagai macam jenis ibadah ini kepada selain Allah, fawa musyrikun kafir, maka dia musyrik dan kafir. Dalilnya firman Allah Taala ya, dan siapa yang beribadah di samping Allah menyembah sesembahan yang lain padahal dia tidak punya bukti, laburhanalahu tidak ada bukti baginya dengannya perhitungannya di sisi Rabbnya. Innahu la kafirun Orang-orang kafir tidak akan beruntung ya, Ditutup dengan uh, Kafirun Menunjukkan bahasanya orang yang Ya da'um Allah ilahan akhar Itu kafir Penjelasannya Al-kalamu ala hadil jumlati Fi mas'alatain Ya yeah. Penjelasan tentang uh, kalimat ini ada dalam dua poin yang pertama. Penulis Matan menyebutkan sejumlah ibadah secara global. Walai sadhalika, dalikannya kembali kepada zakara al-musanifu. Dan penyebutan secara global itu tidak membatasi. Tidak membatasi dalam pengertian, oh ibadah hanya poin-poin yang boleh disebutkan. Wa inna mali tamthil, namun penyebutan di sini adalah sebagai contoh dan akan penulis akan membicarakan masing-masing jenis ibadah dengan dalilnya masing-masing. Wahatil ibadah dan ibadah-ibadah yang disebutkan oleh penulis seluruhnya adalah ibadah hati. Bila tidak menyebutkan ibadah badan, alasannya boleh jadi karena dua alasan. Yang pertama, samar dan tidak jelasnya perkara ibadah hati. Yang ini menjadikan dibelokkannya, diberikannya ibadah kepada selain Allah itu lebih banyak daripada yang lain. Maka ibadah hati diberikan pada selain Allah itu lebih banyak terjadi dibandingkan ibadah badan Min haisu dari sisi ketidaktahuan Tentang wajibnya Tauhid dalam ibadah-ibadah hati Dan dari sisi Tidak jelasnya ibadah-ibadah hati Ini galiban biasanya Sehingga tidak ada yang perhatian Lain hanya dengan ibadah badan Berupa ucapan ataukah perbuatan Maka kesyirikan dalam Ibadah badan itu lebih sedikit <tuh> Wa idha wakwa Ada itu terjadi Fawadahir maka itu jelas dan gamblang Kalau itu kesyirikan dan e, Kesyirikan dan kekafiran. Kemudian poros ibadah hati adalah hati. Jika hati telah bergantung kepada selain Allah, tawakal pada selain Allah, robah punya rasa takut dan minat kuatnya pada Allah, harapan dan ketakutannya adalah kepada Allah dan semacam itu, maka hati itu jadi rusak. Ya, ketika hati rusak, maka ibadah-ibadah badan -ibadah itu tidak manfaat baginya. Nah, ini alasan kenapa yang disebutkan di kutipan yang tadi kutipan matan hanya ibadah-ibadah hati saja. Sehingga karena urgensitas ibadah hati, beliau menyebutkan ibadah hati huna di sini. Kemudian yang kedua, Penulis matan rahimallahu ta'ala menyebutkan dua dalil yang menunjukkan bahasanya siapa yang beribadah memberikan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah sungguh dia telah terjatuh dalam syirik. Dua dalil tersebut yang pertama firman Allah ta'ala di surat al-jin wa annal al masajid alillahi falatada'u ma'allahi ahadah Masjid-masjid itu Allah janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada selain Allah. Tentang apa yang dimaksud masjid dalam ayat ini ada Bapak ini dua pendapat. Imam boleh jadi yang dimaksudkan adalah mawadik tempat yang dibangun padanya masjid untuk beribadah kepada Allah. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan masjid adalah ayuradabiha ala'adha anggota-anggota wudhu yang Allah ciptakan dengannya. maka yang uh, yuradu bi al yaitu anggota-anggota sujud yang Allah ciptakan maka tidak boleh bagi siapapun untuk berdoa di samping kepada Allah berdoa kepada selain Allah. ayat doa ma Allahi min khalqihi maka tidak boleh bagi siapapun untuk berdoa di samping kepada Allah ini berdoa kepada selain Allah. jika demikian makna ayat, masjid seluruhnya milik Allah, maka tidak boleh ini, tidak boleh ada seorang yang bermaksud ke masjid untuk menuju selain Allah. Baik masjid di sini yang dimaksudkan anggota sujud atau tempat dibangunnya ibadah. Kemudian dalil yang kedua adalah surat al al-Mu'minin 117. Sama yad'u ma illaha an akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi in yuflihul kafirun dan orang-orang kafir tidak akan beruntung makna ayat itu jelas dengan ayat sebelumnya yaitu fata'allahu al malikul haq ma tinggi Allah sang pemilik sang uh, pembawa kebenar, sang pembela kebenaran la ilaha illahu Eh, tidak ada, -tidak sesembahan yang berada disembah melainkan dia dia adalah Rab pemilik ars yang besar maka Allah subhanahu lama korra tatkala menjelaskan bahasanya anal mulka al haq atau al malik al haq bahasanya sang raja yang hak adalah la ilaha illahu ada yang tiada sembah yang berhak disembah melainkan dia. Maka setelah itu, setelah itu beliau katakan, siapa yang mengaku-ngaku ilahan akhar, siapa yang mengklaim adanya sesembahan yang lain, sungguh dia telah mengklaim satu hal yang batil dan dia tidak punya dalil tentangnya. Dan semua yang tidak ada dalilnya tidak boleh ditetapkan. Tuma zakar kemudian beliau sebutkan banyak bahasanya siapa yang mengucapkan hal itu Wa zakar anna mangkola bidhalika Siapa yang mengucapkan hal tersebut Fajaza'uhu al-iqabu al-azim Maka balasannya adalah hukuman yang besar Karena firman Allah Ta'ala Fa innama hisabu inda rabbih Hanyalah perhitungan untuknya di sisi Tuhannya Adalah tafsir menjelaskan Ina iqabah hukumannya itu bala kau sampai pada satu derajat tidak ada seorang pun yang akan mampu biaya itu layak diru'ahatun ala hisabi tidak ada satupun yang mampu untuk memperhitungkan seluruh hamba kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ada catatan kaki satu tentang apa tadi Uh, kal uh, orang yang mengatakan adalah Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan Ataimi Arazi, yang diperkirakan al Arazi. nih lahir di daerah Rai di Tobristan, uh, belajar ilmu dari banyak ulama-ulama uh, besar di masanya, di antaranya adalah kakeknya sendiri, sampai beliau menonjol dalam berbagai macam bidang ilmu dan populer. Beliau adalah seorang yang berilmu dalam bidang tafsir, ilmu kalam, ilmu falak, astronomi, kemudian falsafah, ilmu usul, dan yang lainnya. Ya mungkin usulnya, usul fikih bisa demikian. Beliau punya banyak karya, gairah akan tetapi karena ala madhabil mu'tazilah. Dalam secara akidah, beliau condong pada akidah mu'tazilah. Bahkan min Bahkan termasuk pentolan utamanya Wafat tahun 606 Hijriah ya, wafat tahun 606 Hijriah dan diperselisihkan tentang sebab kematiannya. Wakil ada yang mengatakan beliau mati diracun, mata masmuman, mati diracun. Wa'lam kemudian di halaman 76 Dan ketahilah bahasanya semua orang yang Waqadkan alu makkah ya da'una Adalah penduduk Mekah mereka berdoa dan beribadah kepada Allah Akan tapi mereka juga berdoa kepada selain Allah bersama Allah Fa'udda maka dinilailah suani umum perbuatannya sebagai bentuk kesyirikan Maka tingkatan dada tiga Seorang hamba yang menyembah Allah semata Inilah orang yang bertauhid Seorang hamba yang menyembah selain Allah e, Mutlakan Abedun Ya'budu Seorang hamba yang menyembah selain Allah Mutlakan secara mutlak Maka ini orang kafir Tidaklah muslim Fa'ataka firun Maka ini adalah orang yang kafir Lam Yuslim tidak masuk Islam Dan tidaklah menyembah Allah Azza wa Jalla Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang menyembah Allah dan menyembah bersamanya, wayak uh, uh, menyembah gairah selain Allah bersama Allah, maka ini musyrik. Maka di sini, pensyarah membedakan antara kafir dan musyrik. Kafir adalah menyembah selain Allah saja tanpa menyembah Allah kalau musyrik nyembah Allah dan nyembah selain Allah dan, dan dan ini bisa kita katakan ini adalah maknanya ketika kafir dan musyrik uh, dalam satu teks dalam satu konteks maka Syirik itu cenderung pada uh, semacam ini menyembah Allah dan menyembah selain Allah sedangkan yang menyembah hanya Ya, ateis atau tidak menyembah Allah sama sekali ya, ya, Dia kafir dengan status Maka dia bukan muslim dengan status Kafir ya, Sebelum dilanjut saya ke belakang Ya kita lanjutkan. Jadi ada perselisihan di antara para ulama apa beda musrik dengan kafir. Ada yang uh, berpendapat bahwasanya ya, setiap musrik itu kafir dan namun tidak semua kafir itu musrik. Kalau tidak salah ini Syaikh fauzan di. Tanya jawab di bagian tanya jawab di Sarah Kuwaitul Arba atau Sarah Nawakidul Islam. Pandangan yang lainnya sebagaimana di sini, Seman sur Yakob, Sokob, maka uh, berpandangan bahasanya kafir beda dengan musrik. Hmm. kafir beda dengan musrik kafir itu e, menyembah selain Allah tanpa menyembah Allah sedangkan musrik itu yang dobel menyembah Allah dan menyembah selain Allah Nih. maka ada yang mengatakan kalau saya soleh Fauzan e, al-amdan al khas ya, setiap musyrik itu kafir namun tidak setiap kafir itu musyrik. Ada yang oh itu beda. Itu dua hal yang berbeda. Musyrik itu yang begini-begini, yang kafir itu yang begini-begini. Ya, mungkin bisa kita katakan pendapat yang ketiga yang mengatakan sama, musyrik dia sama dengan kafir. Kafir itu ya musyrik. Ada pendapat yang keempat Uh, kalau disebut sendirian, sama musik ya, sama dengan kafir. Kafir itu musyrik. tapi kalau dijejer musik dan kafir ya, maka berbeda. Musik itu berkaitan dengan uluhiyah, sedangkan kafir itu yang bikin kafir itu luas. Banyak, bukan hanya masalah uh, ibadah saja. Ada kafir karena mendustakan, ada kafir karena ragu-ragu, ada kafir karena munafik dan seterusnya. Hmm. Itu yang lebih tepat, wallahu a'lam. Maka ketika disebut sendirian, musrik itu sama dengan kafir, kafir sama dengan musyrik. Tapi ketika disebut uh, uh, berjejer, nanti baru kita bedakan. Di Ya, Musyrik itu lebih identik dengan uh, syirik dalam bab uluhiyah. Sedangkan kafir sebab-sebab batal islam ya, yang lainnya. Kalau musyarifur rahimallahu ta'ala wafil hadis, hadisi ad mukhul Di hadis disampaikan doa itu inti ibadah. wad dan dalilnya firman Allah ta'ala. Wa qala rabbuku menyampaikan udhauni astajibu lakum berdoalah kepadaku aku niscaya akan aku kabulkan innalladzina yastakbiruna an ibadati sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepada aku sayadkhuluna jahannama madakhirin akan masuk neraka dalam keadaan hina Ibadah pertama yang disebutkan oleh penulis matan adalah ibadah doa wal alaiha Penjelasan tentang doa ibadah doa ada dalam enam poin. Yang pertama, doa adalah ibadah agung. Wahwa dan doa adalah termasuk bentuk ibadah kepada Allah yang paling mulia. Salil abdi ghinan anillahi. Tidak ada hamba yang tidak membutuhkan Allah, sehingga semuanya membutuhkan berdoa kepada Allah. Fa anta tara maka anda lihat al-mahmum orang yang galau ya dia tujukan hatinya kepada Allah zat yang hayyul qayyum. Setelah itu fatan farju maka hilanglah dengan izin Allah kesusahannya dan Allah hilangkan hammahu uh, kegalauannya. Anda lihat orang yang sakit pun dia menunjukkan, dia arahkan doa dan hatinya kepada Allah, lantas Allah menyembuhkannya. Dan anda lihat al-Aqim orang yang mandul bermaksud kepada Allah menuju Allah bil masalati mengajukan permohonan dan permintaan, lantas Allah pun memberikan rezeki anak badannya. Dan al-Madiyun Nah, orang yang punya utang dia arahkan doa dan hatinya kepada Allah lantas Allah pun menjawabnya dan menutupi kebutuhannya. Dita oleh karena itu menjadi kewajiban seorang Muslim untuk uh, mengarahkan dikuliatihi dirinya secara total untuk berdoa dan seorang Muslim itu dalam keuntungan dalam dalam keuntungan bersama Allah subhanahu wa ta'ala mutlakkan, secara mutlak pasti untung karena seorang muslim ketika berdoa tidaklah lepas dari salah satu dari tiga kemungkinan dijawab doanya sebagaimana yang diminta kemudian yang kedua disimpankan untuknya sebagai pahala dan yang ketiga dicegah darinya kejelekan semisal dengan itu Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Somit Radul Anhu marfu'an sabda Nabi Ma'alal arti tidak ada di muka bumi seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa kecuali pasti Allah beri ini yang pertama atau Allah belokkan anhu darinya kejelekan semisal itu selama dia tidak berdoa minta dosa atau memutus kekerabatan memutus kekerabatan semisal doa jelek kepada kerabat eh karena siapa ya jika kerabatnya tahu kalau dia didoakan dengan doa yang buruk ini menyebabkan putusnya kekerabatan. Fakola rojulum maka ada orang yang <coughs> mengatakan idan jika demikian kami akan memperbanyak doa. Nabi katakan Allah akhtar Allah lebih banyak lagi. Lihat kelima Ahmad dan Tirmi ini. Yang kedua ulama menyebutkan doa itu ada dua macam doa permohonan dan doa ibadah. Adapun doa permohonan itulah yang diawali dengan ya nida ya Allah ya arhamar rahimin. Semisal mengatakan setelah uh, memanggil hati ini beri aku ini berikan rizki padaku itu mudah mudahkalah untukku masalah ini. Fakatola maka dia meminta sesuatu yang manfaat baginya atau meminta dicegahnya sesuatu yang membahayakannya. Maka inilah makna doa ya, ketika disebut oleh orang awam doa maka maksudnya doa masalah. Yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah itu sama dengan semua ibadah. Ini, dia adalah afalun wa afrodu ta'abuda. Dia adalah sejumlah perbuatan dan satuan ibadat. Alatitaku nubilisan wabil afal yang ini dengan lidah dan dengan perbuatan. Ini, maka termasuk di dalamnya ini doa ibadah semua jenis ketaatan dan kurban amal yang mendekatkan diri kepada Allah semacam salat itu doa ibadah, puasa itu doa ibadah, haji juga demikian, baca Al-Qur'an dan semacam itu. Kenapa semua ibadah disebut doa, yaitu doa ul ibadah? Karena orang yang beribadah kepada Allah dengan melakukan sejumlah amal saleh, a'dhamu matlubihi, maka hal yang paling agung yang dia minta fiha dalam doa dalam amal-amal soleh tersebut adalah agar Allah memasukkannya kepada surga itu permintaan untuk bisa masuk surga dengannya maka anda ketika anda sholat seakan-akan anda berdoa minta pada Allah supaya Allah memasukkan anda ke surga dengan karunianya dan kasih sayangnya di karena orang yang menyembah Allah dengan sholat jangan puasa haji dan yang lainnya seandainya engkau tanya lima taf alu kenapa anda lakukan hal itu lakukan nisaya hatinya mengatakan lidahnya pun mengatakan bahasanya maksudnya dalam hal itu adalah mencari ridha Allah azza wajalla mendapatkan pahalanya selamat dari hukumannya dalil maka ini dalil Bahasa ibadah seluruhnya, jika dilakukan oleh seseorang dalam bentuk menghinakan diri dan merendah, dia menjadi ibadah karena Allah, ibadah untuk atau karena Allah. Dan dua hal ini, baik doa ibadah dan doa masalah, ya tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Karena yang pertama adalah soal nonbilisan, hakikat doa masalah adalah. Permohonan dengan lisan, sedangkan doa ibadah itu hakikatnya adalah soalun bilhal permohonan dengan sikap, ya, permohonan dengan sikap dan perbuatan. Kemudian yang kedua, poin yang ketiga, doa itu dinilai doa jika dalam bentuk menghinakan diri dan ketundukan dari bawah ke atas. Adapun orang yang berdoa dengan kesombongan atau meminta al amin ahdi dari seseorang di bawahnya semacam orang yang minta pada anaknya tidak disebut doa. Kemudian yang keempat, pada saat seorang hamba itu mengarahkan ya, doanya kepada selain Allah, dia mengangkat kedua tangannya dan meminta dari penghuni kubur atau pada seorang aindar rajulin Solihin wali seorang wali yang saleh dan yang lainnya maka ini adalah dalil jeleknya sangkaannya kepada Allah dan kalau dia menyekutukan Allah Bagaimana bagaimanakah dia meminta minta kepada selain Allah padahal dia mengetahui bahasanya perbendaraan ya, kekayaan uh, seluruhnya Kekayaan langit dan bumi seluruhnya ada di sisi Allah Bahkan sampai-sampai orang musik pun mengetahui Bahasanya perbendaraan Langit dan bumi itu ada Dari sisi Allah Karena rizki itu hanya dari Dari Allah subhanahu wa ta'ala Fa, Fawa ajaba hirannya seorang yang mengetahui bahasanya Allah di tangannya lah rizki di tangan Allah itu surga, di tangannya lah neraka, di tangannya lah segala sesuatu perkara agama dan dunia. Kemudian engkau jumpai dia mengangkat kedua tangannya di dekat kubur atau di dekat wali atau di dekat pohon atau yang lainnya dan berdoa kepada selain Allah. Ya kemudian yang kelima jika anda telah mengetahui bahasanya doa itu untuk Allah doa kepada Allah itu ibadah maka doa kepada selain Allah itu syirik dan termasuk dalam doa yang nilainya syirik e, tiga bentuk yang pertama doa minta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia dengan mengatakan misalnya di dekat kubur orang saleh e, di dekat orang saleh atau kuburnya atau yang lainnya Ya wali fulan beri aku anak mudahkan bagiku dapat pekerjaan dan semacam itu maka ini syirik akbar karena memberikan ibadah kepada selain Allah azza wa jalla maka itu syirik akbar meskipun ucap lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat karena tindakannya dia menyelisihi kandungan dua kalimat syahadat wa yulhaqu bidzalika maka disamakan dengan hal itu semua orang yang berdoa kepada raib kepada makhluk yang posisinya beda tempat dengan dirinya. Maka li al ghaiba tidaklah seorang itu berdoa meminta kepada orang yang lain tempat kecuali karena keyakinan bahwasanya makhluk tersebut punya tasawuf pengaturan dan pengaturan dalam jagat raya. Semacam berdoa minta kepada seseorang. Lakin nahu namun dia ada di ujung bumi yang tentu dia tidak mendengar atau berdoa kepada jin atau yang lainnya maka ini syirik akbar. Syekh Sulaiman ibn Abdul Wahab bin Abdullah, Syekh Sulaiman bin Abdullah menyampaikan kata bahasanya ulama sepakat barang siapa yang memberikan dan membolokkan satu dari dua jenis doa kepada selain Allah maka dia musyrik. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun dia rajin salat dan puasa. Karena syarat Islam di samping melafatkan dua kalimat syahadat adalah tidak menyembah Allah. Maka, siapa yang membaca dua kalimat syahadat, kemudian menyembah selain Allah, maka bihimah, pada hakikatnya dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan jika melafatkan, dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia seperti Yahudi yang mengatakan. <tuh> Ya, ya. La ilaha illallah Orang Yahudi itu mengatakan la ilaha illallah Namun mereka musyrik ya, orang, orang Yahudi di masa Nabi Mereka mengucapkan la ilaha illallah Namun mereka musyrik dan kafir Karena semata-mata melafatkan dua kalimat syahadat Tidak cukup untuk dalam Islam Jika tanpa mengamalkan Kandungan dua kalimat syahadat Dan meyakininya Ijma'an secara ijma'an Ya kemudian bentuk yang kedua meminta syafaat kepada mayit. Meminta syafaat kepada mayit adalah minta didoakan oleh mayit. Itu namanya meminta syafaat kepada mayit. Contohnya, contoh kalimatnya seorang berkata kepada orang yang sudah meninggal dunia, wali fulan, Ya, berkala syafaat untukku di sisi Allah agar Allah memberi aku demikian dan demikian artinya doakan aku di, di sisi Allah ini juga tidak boleh di Anahu tolah boleh syafaati karena itu dalam meminta syafaat bil ishraqi dengan kesyirikan dan itu dinilai <tuh> Ya, kemudian di waqad qala Allah azza wa jalla dan Allah azza wa jalla berfirman katakanlah serulah berhala-berhala yang kalian sangka Mintunilah selain Allah dia tidaklah memiliki semisal zarah itu semua di langit tidak pula di bumi wa malahu fihi ma lahu min syirk mereka juga tidak menjadi partner Allah mitra Allah dalam pencipta langit dan bumi wa ma lahu minhum min zahir dan mereka juga bukan penolonglah Allah Fala tanfa syafa'atu dan syafa'at tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali untuk siapa saja yang Allah izinkan. Dan orang-orang musyrik tatkala disampaikan kepadanya, kenapa engkau berdoa kepada selain Allah? Mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Fama adhalika meskipun demikian, fala maka tidak boleh bagi siapapun doa minta-minta pada mayit supaya mayat itu berdoa untuknya di sisi Allah karena Allah itu sani'on yang mencipta apa yang dia kendaki tanpa ada yang memaksanya nah ini tentang adu'a'u bi syafaat itu hakikatnya adalah minta doa kepada mayit maka minta doa kepada mayit jika dari jarak jauh ini. Ini. Mayit dan kuburnya di tempat A, dia posisinya di B, maka itu e, syirkun. Kemudian e, minta didoakan oleh mayit di samping kubur mayit. Maka ini diperselisihkan oleh ulama. E, disepakati itu syirkun, namun diperselisihkan akbar ataukah asghar. Disepakati itu Uh, ya, sebuah kebitah dalam doa. Ya, ya, karena ini ya, minta doa kepada mayit. Minta doa kepada mayit. Ya, disepakati sebagai bidah dalam doa, disepakati syirik, namun diperselisihkan akbar atau ka'asghar. Ya, pe pendapat penulis itu akbar pendapat pensarah itu akbar hmm. tidak merinci, tidak memberikan rincian Semuanya pokoknya, semuanya minta doa kepada mayit itu syirik akbar Karena itu membabi doa ul mayit bisyafa'ah Tapi pendapat saya Ibn Bas Allah ta'ala Semisal di catatan kaki beliau untuk Fatul Bari dan ini, uh, ini tidak sampai syirik akbar Dan ini uh, bukan uh, tergolong dari syirik akbar dari sisi terutama mengacu pada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya mayit itu mendengar orang yang teriak-teriak di samping uh, makamnya. Ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ya kemudian yang ketiga tidak tergolong syirik akan tapi hukumnya haram berdoa kepada Allah dengan menggunakan kedudukan orang soleh contohnya aku meminta kepada ya Rabku, dengan kedudukan Muhammad SAW atau kedudukan fulan seorang yang soleh ini tidak boleh walam nakul kami tidak mengatakan itu syirik karena ini doanya minta kepada Allah akan tapi kami katakan itu tidak boleh karena sahabat tidak melakukannya dan karena Nabi SAW tidak membenarkan siapa untuk melakukannya, hanyalah menjadi kewajiban hamba mengarahkan uh, doanya hanya kepada Allah dan memberikan maksudnya hanya kepada Allah dan mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Dialah Allah zat yang berfirman, "Untuk berdoalah kepada kalian padaku, Aku akan kabulkan doa kalian." Seorang orang yang sombong untuk beribadah kepada Aku akan masuk neraka dalam keadaan hina. Dan jika hamba ku bertanya kepadaMu tentangku katakanlah aku dekat mengabulkan doa orang yang berdoa. Kemudian ini jadi kalau doa dengan jah dengan makanan dengan dengan solihin dengan zatu solihin ini bukan syirik, namun ini haram dalam dalam doa. Poin yang keenam, penulis matan berdalil bahasa doa itu ibadah dengan hadis Anas marfu'an sabda Nabi doa umul khul ibadah. Kata Al Hakim at tirmidhi dan Hakim Tirmidzi itu bukan Tirmidzi. Ini dua orang yang berbeda. Hanyalah doa itu menjadi otak atau sumber laha doa karena dengan berdoa berarti seorang itu berlepas diri dari daya, daya dan kekuatan dan dirinya dan pengakuan bahasanya segala sesuatu adalah milik Allah. Akan tapi hadis ini dhaif ada padanya Ibnu Lahia. Yang Ibnu Lahia ini dicatatkan kaki ikhtalata hafalannya itu campur setelah terbakar buku-bukunya dan riwayat Abdullah bin Mubarak dan Ibnu Wahab itu lebih bagus dibandingkan selain keduanya. Walau dan Ibnu Lahya ini ada di oleh muslim, dipakai oleh semua muslim namun di ba'dasyai dengan sebagian perkara namun itu makrun. Itu uh, Ibnu Lahya tidak sendirian namun digandeng dengan yang lain. Walidah oleh karena itu Tirmidhi mengatakan ini adalah hadis gharib dari jalur ini kami tidaklah mengenalnya kecuali dari hadis Ibnu Lahiyah dan Ibnu Lahiyah ta'if. Yang lebih sahih darinya adalah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa itu ibadah. Yang diriwayatkan oleh Khomsah kecuali at -tirmidhi, dan Tirmidhi mengatakan hasan sahih. Uh, khulasatul kalam, ringkasan uh, penjelasan tentang doa Tidaklah anda ketahui bahasanya doa itu ibadah Dan memberikannya kepada selain Allah adalah syirik uh, Kemudian arahkanlah doamu Pada Allah dan yang di tangannya Segala sesuatu Dan anda jika berdoa kepada Allah Ingat anda beribadah kepada Allah Dan meminta satu perkara Yang ada di tangan Allah Mimman biadihi Pada zat yang di tangannya Pengaturan langit dan bumi Fajarib maka coba lah jika semua pintu solusi sudah tertutup rapat-rapat. Waduhlah amat alika al umu dan gawatlah kak perkara perkaranya dan sudah copot sudah kaitan dengan manusia pertolongan manusia sudah copot sudah sudah tidak lagi bermanfaat dari fulan dan fulan. Maka dalam keadaan demikian, arahkanlah dengan penuh ketulusan, ikhlas dan yakin kepada Allah. Ini saya engkau akan lihat, bahasanya betul, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yuji puman akhlas du'aihi. Yang menjawab, semua orang yang ikhlas, menjawab doa semua orang yang ikhlas dalam doanya. Ya, demikian yang kita bahas sempatan pagi hari ini wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wa akhu da'ana anil hamdulillah alamin Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik